Satu, dua, tiga. Si Taiga aslinya tukang cepet. So baik tapi aslinya fake. Ma, sembarangan aja. Jangan lupa subscribe ya. Makasih. Hai guys, jumpa lagi di channel Nafisa Fidela. Bersama aku Sini Kujitaki, si Army Sejati. Yeay. Guys, sekarang Ma bakal lagi rumah BTS ke si Taiga. Karena si Taiga udah lama banget ya janjiin rumah BTS. Bayangkan dari tahun 2020 sampai sekarang tahun 2021 dia belum ngelunasin janjinya, guys. Oh my god, bayangkan itu udah lama banget ya. Ma kesel banget. Sekarang Ma bakalan langsung ke rumahnya ya guys ya. Kita omelin si Taiga. Ayo guys, let's go. Yuk, Ma udah emosi banget sama si Taiga nih ya guys ya. Gak main-main nih emosinya nih. Ma udah benar-benar emosional nih. Maaf ya guys ya, Ma jalannya pelan-pelan biar kayak di catwalk. Ma kan cantik kayak model. Si Taiga kira-kira di mana ya? Kok nggak kelihatan batang hidungnya? Biasanya dia ada di sini nih, lagi nangkring, tapi sekarang nggak ada. Awas aja ya kalau misalnya dia lupa ya guys ya, kita bakalan gebuk dia, bakal pukul dia. Hai anjing, Taiganya mana ya? Ya ampun, jam segini nih anak masih molor, mana nungging lagi, lempeng pula sama hidung emak. Bahaya nih kalau meletus, pas banget hidung, aduh bau pas ini. Pindah ah, bahaya, takut meletus. Bangun kamu anak muda, ini udah siang. Kurang ajar nih anak, malah kentut. Untung aja aku udah pindah tempat, kalau enggak kentutnya masuk semua ke hidungku. Oh, Taiga bangun. Aduh, sakit pantatku. Kamu sih disuruh bangun malah ngentutin emak. Emak kehabisan oksigen, Taiga. Lagian kamu ini tidur kok sambil nungging sih. Aduh Ma, Taiga itu lagi panas dalam. Kalau perih, makanya Taiga nungging biar ada adem gitu, malah dipukul. Ah, makin perih nih pasti. Ada apaan sih Ma? Taiga, kamu kan udah janji sama emak mau bikin rumah BTS dari tahun 2020 sampai sekarang tahun 2021. Mana janji kamu, hah? Mana rumah BTS ya? Jangan bikin emak emosi ya. Si emak, baru 2 hari yang lalu. Wah, Taiga ngomong udah dibilang lama. Bikin rumah itu susah, Mak. Taiga, kamu itu ngomong tahun 2020. Sekarang udah tahun 2021. Tahunnya udah beda tau. Ya udah deh Ma, nanti siang Taiga ajak emak ke rumah BTS. Rumahnya udah jadi kok. Kenapa sih gak sekarang aja anak muda? Lebih cepat lebih baik. Kalau sekarang pantat Taiga masih nyut-nyutan Ma, gara-gara emak pukul. Ya udah deh anak muda, kalau gitu Ma pulang dulu ya. Tapi awas aja kalau misalnya kamu bohong ya anak muda, Ma bakalan lindes pantat kamu pakai traktor. Ya ampun, ini Ma barbar banget ya. Ya udah deh Ma sana.
Hus, hus. Ih, si Taiga ya. Pakai di hus-hus segala. Emangnya emak kucing? Minta diajar nih anak. Ya udah gak apa-apa. Sini Kujitaki. Tarik napasmu yang dalam-dalam, tahan sampai mati. Bercanda ya guys ya, cuman bercanda aja. Akhirnya pantat Taiga udah gak sakit lagi. Sekarang waktunya Taiga dandan. Taiga takut keburu tuh emak-emak. Ngamuk ya guys ya, ngamuk lagi sama Taiga. Serem banget ya guys ya. Sekarang Taiga mau siap-siap dulu jadi ganteng. Gak perlu mandi, ganti baju aja. Guys, Taiga udah mirip Jungkook kan ya guys ya. Apa Taiga lebih ganteng daripada Jungkook? Komen ya di bawah, yang jujur loh komennya, jangan malu-malu. Ya udah, kita langsung berangkat aja ya. Keburu tuh emak-emak ngamuk lagi guys ya. Nabrak. Taiga sungguh manis. Dia pangeran terasi. Taiga ke rumah BTS-nya mau naik sepeda aja. Biar bisa ngerjain tuh emak-emak. Pasti seru kan ya guys ya. Tuh sepeda terasi yang itu loh ya guys ya. Pasti ini epic sekali. Epic sekali. Ting-ting-ting-ting-ting-ting. Assalamualaikum, Jungkook datang. Permisi Mihos, pangeran lewat. Assalamualaikum, mama. Aku duduk ya, Maya. Nah, akhirnya kamu datang juga, anak muda. Emak nungguin dari tadi. Iya, Ma. Taiga orangnya emang ngangenin. Jadi suka ditunggu-tunggu sama orang. Maaf ya, Maya, kalau misalnya bikin Ma kangen. Aduh, nih anak kepedean. Gimana, jadi enggak kita ke rumah BTS sekarang? Ma udah gak sabar nih. Jadi dong, Ma. Tapi Bebep Tarashi mana, Ma? Masa putri cantik gak diajak sih? Si Aci lagi sibuk. Lagi nyari cicak buat koleksi. Ayo kita berangkat berdua aja, cepetan. Ma udah gak sabar. Ya, gak seru dong kalau tanpa si Aci. Ayo, Ma. Kita berangkat ya, Ma, ya. Sayangku semua mani. Ini, Ma, Taiga gandeng. Takutnya emak jatuh udah nini-nini. Ya, Ma, kita berangkat. Anak muda. Ini emak kenapa? Aduh, emak takut jatuh anak muda. Emak takut jatuh anak muda. Aduh. Sabar, Ma, sabar. Tenang aja, ada Taiga, gak apa-apa kok. Aduh, anak muda. Aduh, tolong. Ini bentar lagi kok, Ma. Ma, remnya blok. Anak muda yang bener dong. Remnya blok, Ma. Ma. Nih, Ma, lihat rumah BTS-nya. Pagar buka dulu, belum diliatin sama emak, udah ketutup duluan. Tuh, Ma, lihat rumah BTS-nya bagus banget kan, Ma? Lihat tuh. Bagus banget. Wow, iya anak muda. Ini rumah BTS-nya bagus banget. Idaman para ARMY. Wow. Yuk, Ma, kita pulang. Tunggu dulu anak muda. Apalagi, Ma? Kok pulang sih? Belum juga lihat-lihat ke dalam, gimana sih kamu? Pengen lihat. Ngomong dong. Ya udah, yuk. Jadi anak gak peka kamu nih ya. Nanti gak dijodohin sama Tarashi, mau kamu? Iya, Ma, maafin. Tadi kan cuma bercanda, Ma. Ma mau lihat dari mana dulu nih? Ma mau keliling-keliling dulu. Ya udah, yuk sini.
Jadi di sini ada kolam berenang ya, Mak ya. Tuh, Mak lihat, ini ada perosotannya juga. Wah, bagus anak muda. Ada kolam berenangnya. Masuk, Kak. Masuk, Kak. Bravo, bravo. Iyalah, Mak. Oh, Mak, jangan keliling-keliling sekarang. Soalnya Taiga mau bikin video review, Mak. Ih, kamu kok gitu ya? Ya udah, Ma pengen makan di sini. Oke, oke, Ma. Yuk kita makan di atas. Aduh, ini anak muda. Kenapa sih harus bikin video review dulu? Dasar anak muda, anak muda. Padahal ini rumahnya kan bagus banget. Ma pengen langsung tidur di sini. Ma pengen langsung pindahan. Terus Ma bikin TikTok sambil bikin caption. Rumah BTS. Pasti army-army lain pada bilang ke Ma, wah, wah, bagus banget rumahnya. Dan banyak yang nge-like. Ma jadi seleb lagi. Terus nanti BTS lihat video Ma, terus BTS ke rumah Ma. Pengennya Ma sih kayak begitu. Tapi si anak mudanya nih, besar anak muda, anak muda. Ih, Ma berisik banget sih. Loncat, Ma. Aduh, anak muda, Ma gak bisa. Aduh, nenek-nenek nyusahin banget sih. Udah, Mak, yuk. Nih, ini nih, lihat. Tuh, lihat, Mak, logo BTS. Oh my God, oh my God, oh my God. Bagus banget ini, anak muda. I purple you, anak muda. Hehe, bagus dong, Taiga gitu loh. Taiga, tolong kamera Mak. Mak mau bikin TikTok di sini. Waduh, ya udah deh, Mak. Ini pasti nih. BTS ngerespon Mak nanti nih pasti. Kurang tengah. Aduh jatuh. Sini sini. Makan pantang menyerah. Ada belok sedikit sini. Aduh, nyangkut Mak nih. Oke, susah. Di meja aja, di meja aja. Oke. Oke, di sini aja udah pas. Taiga, kamera. Oke, oke, Ma. Ya ampun, itu HP gede banget, anak muda. Ini namanya iPad, Ma. Udah siap belum? Oh, Ma kira itu talenan anak muda. Ma udah siap, sok mulai ya. Oke, Ma, siap ya. 1, 2, 3. Mamai pengen makan somai yang ada di pinggir pantai, say. Mamai. Mama, lagunya jangan itu mulu dong, bosen. Si Taiga aslinya tukang cepet. So baik tapi aslinya fake. Ma, sembarangan aja. Taiga tuh bukan tukang copet. Taiga itu emang udah baik dari lahir, Ma. Permanen, dari kodrat, tau gak? Yaudahlah, pulang aja. Taiga males. Anak muda, tunggu dulu. Anak muda. Aduh, guys, Taiga males ya sama tuh nini-nini. Masa Taiga dikatain tukang copet? Kan gak enak banget ya ke hatinya. Oh, dasar mama. Taiga, kalau kamu ninggalin emak, emak jodohin Tarasi sama Jungkook. Waduh. Iya, Ma, iya. Masih pakai katain Taiga tukang copet, hatinya fake. Kan Taiga jadi tersinggung, Ma. Makan bercanda, wahai tukang copet. Tuh kan, Mama. Bercanda. Ih, kamu kayak anak kecil aja, gak bisa dibercandain. Bercanda gak gitu juga kali. Ya udah deh, yuk, Ma, kita pulang aja. Ma gak mau pulang, anak muda. Ma mau pindah ke sini. Ini kan rumah hadiah kamu buat Ma. Enak aja. Taiga kan bikin rumah BTS buat Taiga doang, bukan buat emak. Enak aja. Kamu berdusta ya, anak muda? Enggak kok, Ma. Taiga
Taiga kan bilang Taiga mau bikin, bukan bikinin buat emak, tapi bikin buat Taiga sendiri. Apa? Buat apa kamu banyak-banyak rumah, anak muda? Buat anakku, buat cucu emak nanti. Boleh gak emak tinggal di sini, anak muda? Boleh dong, emak. Nanti kalau emak udah jadi mertua Taiga. Tapi besok emak pengen pindah ke sini. Boleh-boleh gak? Boleh-boleh kalau Acing yang ngijinin, emak. Ayo kita pulang sekarang, anak muda. Emak mau langsung ngomong sama Acing. Oke-oke, emak. Ayo kita pulang. Semoga aja si Aci ngijinin ya. Amin, aminin dong guys. Mau buat penutupan nih. Nah, sini-sini mak, supaya kelihatan cantik. Dipamerin rumah BTS-nya mak. Oke guys, sampai di sini dulu aja videonya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.